Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Kali ini saya akan mencoba membuat video karena saya sedang mengawali memelihara burung lovebird. Kali ini saya akan coba membuat video menjucu lovebird atau anak lovebird. Ini sudah lapar, waktunya makan. Biru mangsi dengan global laut ini laut. Induannya ada di belakang, lalu suatu saat akan saya kasih tahu. Kemudian saya mungkin lain daripada yang lain ya, kalau untuk pemelihara burung lovebird yang sudah berhasil, mereka menggunakan jual makanan yang sudah tersedia di toko. Kalau saya ini memakai kena riset yang diselip dua kali kemudian diayak. Ini kena riset. Ini kena riset. Kemudian bubur. Saya menggunakan campuran bubur sun, bubur beras merah. Ya 50-50 lah, sama dengan kena riset yang sudah diselip ini. Kemudian sepet yang dikasih dengan pentil. Pentilnya jangan terlalu besar. Kemudian air. Air bisa menggunakan dengan air aqua atau air dari kamar mandi. Saya gunakan aqua bekas, bukan gelas biasa. Oke. Kita lanjutkan dengan session berikut. Ya, makanannya saya masukkan ke dalam spat. Semua aja penuh. Ini karena kurang ya. Lanjut lagi. Orang jangan sampai ada angin di dalam. Ayo orang mau nyuntik. Dokter mau nyuntik pasien gitu loh. Oh iya. Ya. Dari burungnya. Ya. Ini burungnya. Kalau menggunakan spat seperti ini, kemudian pentilnya sampai masuk, ini tidak akan membuat gelembung dalam gemboloknya burung. Ya, suntik pelan-pelan. Yang nanti sore baru di suntik lagi, siapa tahu dalamnya ada gelembung. Gini-gini kan saja mulutnya, gelembungnya akan keluar. Dan kalau sudah besar, tidak akan terjadi gelembungan dalam tenggoroknya burung. Satu. Ini yang kedua, warnanya sama dengan yang tadi. Wah, lapar kali ini katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini umur sekitar 15 hari.
kurang sedikit. Nah, masukkan itu lagi ke botol tekan ini. Kita tambahin untuk satu suntikan satu burung lagi karena burungnya tinggal satu. Banyak-banyak. Nanti sore sekitar jam 6 atau jam 5 baru dicuci lagi sampai ketemu dengan besok paginya, sampai akhirnya burung itu belajar makan sendiri, bisa makan sendiri, baru bisa dimasukkan ke sangkar. Tanpa mencucinya dia sudah bisa makan sendiri. Biasanya awalnya dengan jagung. Ini udah kenyang nih, tinggal satu ini yang bagus di dunia nih. Saya ambil, lapar sekali nih. Wah, agresif ini ketina ini. Kelihatan burung lapar itu kalau agresif betina dia. Pelan-pelan karena beberapa kali saya mengelolos. Saya termasuk pemula untuk memelihara burung labet. Warnanya bagus. Ya, sudah selesai. Kalau yang ini umur 2 bulan setengah. Nah, ini umur 2 bulan setengah ini. Ya, mudah-mudahan nanti sekitar 4 bulan, 5 bulan sudah siap kawin. 6 bulan. Wah, gagah sekali. Gagah, putih. Kepalanya putih, bersih. Oke, itu saja videoku kali ini. Sudah kenyang, jadi sudah anteng dia. Mulutnya agak mengap-mengap lagi. Oh, masih agresif nih satu. Sudah, sebenarnya kenyang. Dikasihan kalau kenyang. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.